Sabun di bilik mandi, sabun. Hai, assalamualaikum. Macam korang nampak, Aisyah dah dekat dalam kereta. Aisyah dah sampai dah ni. Hari ni Aisyah ada kelas yang pertama. Dah start semester baru. Tapi Aisyah tak pasti pun sama ada Aisyah perlu atau tak perlu masuk kelas ni. Faham tak? Aisyah daftar je. Sebab apa, Aisyah ada satu subjek yang Aisyah belum ambil. Kawan-kawan Aisyah semua dah ambil. Masa diorang ambil, subjek tu dipanggil nama lain. Lepas tu ada macam diorang ubah silibus apa semua, dia dah jadi lain. So Aisyah tak tahu Aisyah kena ambil lagi ke tak. Aisyah kena jumpa Aisyah punya PA. PA tu penasihat akademik. Dia akan nasihat kita apa patut, apa tak patut. Oh, nasi lemak. Jadi kita akan borak sambil Aisyah makan. So mungkin ada antara korang yang tahu, ada yang tak tahu, Aisyah dah nak dekat final year. Belum final year lagi, dah nak dekat je. Dan semakin kita dah nak habis, semakin kita dah nak grad, semakin busy, semakin sibuk. And benda tu adalah satu benda yang tak ada satu student pun dapat elak. Sama juga SPM ke, PT3 ke, makin nak dekat exam, makin nak dekat habis sekolah, makin sibuk. So Aisyah dah decide. Nasi dia keras hari ni. Aisyah dah decide yang Aisyah nak buat jadual untuk upload video. Maknanya sebelum ni, kalau korang tengok video Aisyah daripada Aisyah sem lepas, Aisyah upload hampir setiap hari. Kadang-kadang satu hari ada dua video Aisyah upload. Tapi Aisyah sedar sem ni Aisyah tak boleh buat macam tu. Sebab sem lepas Aisyah hanya ada satu lab. Okay, sem ni Aisyah ada tiga lab. Aisyah tak tahulah apakah lab banyak-banyak ni, nak bedah tikus, buat ubat baru ke apa. Agak pula Aisyah pun tak tahu. Jadi oleh kerana sis sedar, sis akan busy dengan lab report, compilation apa semua, sis kena buat jadual. Aisyah nak korang bagi tahu Aisyah, nak korang komen kat bawah, hari apa yang korang rasa korang nak Aisyah upload video, weekdays atau weekend? Kalau weekend hari apa, kalau weekdays hari apa, dan pukul berapa? Korang nak pagi ke? Bagi tahu Aisyah. Kita kena stick to that way supaya Aisyah dapat fokus dengan apa yang Aisyah perlu fokus, instead of like fokus 100% kat YouTube. But don't you guys want to give as well? Yes. Same. One. Dan Aisyah pun balik. Syuuu. Oh, selamat tengah hari. Jadi sebenarnya hari ni Aisyah tak ada benda tau nak buat. Kelas Aisyah yang pagi start minggu depan. Diorang tak start minggu ni sah. Minggu ni adalah minggu pertama kuliah. So kebanyakan kelas macam lecturer nak start minggu depan. Okay, so Aisyah full day kat rumah. Aisyah tak tahu Aisyah nak buat apa. Aisyah perlu berubah. I need to do something. I need to do something productive. I need to find something to do. Pukul 5 pagi nanti Aisyah punya flight ke Sarawak. Dah sumat ni dalam pukul 3 pagi kena dah ada kat airport lah. Lebih kurang macam tu nak check in apa semua kan. Dan Aisyah tak pack lagi. Jadi kita kena pack. Tapi sebelum pack, Aisyah nak minum kopi. Korang tahu tak, Aisyah dah tak minum kopi 3 hari. Dan untuk orang yang baru masuk channel Aisyah, mungkin korang macam, relax lah, kopi 3 hari. Aku tak pernah minum kopi seumur hidup aku. Okay, itu masalah kau lah. Okay, mesti korang tertanya-tanya, macam mana Aisyah boleh tak minum kopi 3 hari? Sebab kelima Aisyah dah habis. Macam, lepas tu Aisyah pergi cari dekat Tesco, dekat NSK, diorang tak restock. Aisyah tak tahulah, jangan cakap diorang tarik production kelima tu. Apa nama kelima tu pun saya dah lupa. Coffee Mate. Aisyah tak jumpalah korang. So Aisyah tak minum dah 3 hari. Tapi Aisyah tak dalam rungut. Bagus juga. Aisyah pening. Aisyah memang pening. Tapi setiap kali pening, Aisyah akan tidur. So sekarang ni Aisyah pening sikit-sikit. Tapi Aisyah tak ada macam nak mati ke apa ke. Tak adalah. Lepas tu tak milk. Sebenarnya saya tak nak bagi tahu sesiapa. Aisyah bukanlah. Aisyah tak nak bagi tahu korang. Sebab Aisyah tak nak korang harass Aisyah. Aisyah tak nak korang macam ni
tanya-tanya Aisyah pasal benda tu. Tapi Aisyah nak bagi tahu supaya andai kata Aisyah give up, andai kata Aisyah nak stop sebab Aisyah penat, Aisyah kata ingat, oh my god, nanti orang yang tengok video Aisyah mesti semua tanya Aisyah apa perkembangan Aisyah sekarang, Aisyah dekat mana, Aisyah okey ke tak, apa progress, macam tu kan. Okay, so Aisyah akan beritahu korang supaya bila Aisyah nak stop, Aisyah akan fikir apa korang nak cakap pasal Aisyah. Okay, Aisyah dalam perjalanan untuk menjalani kehidupan yang sihat. Okay, selepas kelas Aisyah akan pergi gym, Aisyah akan mengamalkan pemakanan yang sihat, Aisyah akan breakfast oat dan bukan nasi lemak. Walaupun korang tengok klip tadi Aisyah breakfast nasi lemak, itu first day Aisyah dekat kelas kan. Masa second day ni Aisyah berubah, so macam no, I need to make a change, Aisyah perlu berubah. Aisyah dah 2 hari tak makan nasi lemak. Adakah itu satu benda yang perlu dibanggakan? Aisyah tak tahu, korang decide sendiri. Adakah Aisyah tak makan nasi lemak 2 hari perkara yang dibanggakan atau tak? Aisyah rasa bangga sebab Aisyah memang Melayu tegar, macam memang nasi lemak, nasi lemak, nasi lemak. So bila Aisyah makan oat, Aisyah rasa macam mak salih sikit, Aisyah banggalah. Lepas tu Aisyah dah tak minum kopi 3 hari. Okay, ini Aisyah lah first coffee Aisyah. Aisyah buat tak sampai separuh pun. Aisyah dah minum air kosong 1 botol. Selalunya Aisyah minum air kosong bila kat kelas je. Aisyah tak pernah minum air kosong kat rumah. Tapi sekarang Aisyah minum air kosong kat rumah, Aisyah berubah. Aisyah makan sayur. Hello, itu satu benda yang perlu dibanggakan. Okay, selama ni sayur Aisyah makan kobis je. Semalam Aisyah makan kangkung, brokoli, carrot, tu je. Lepas tu Aisyah makan pisang. Bukan setakat pisang korang, Aisyah cakap korang lah, rumah ni tak pernah ada buah tau. Sebab kita orang memang tak mengamalkan pemakanan buah lah, apa benda mepek lah. Aisyah tak tahu macam mana orang boleh ada buah setiap hari kat rumah diorang. Macam mana diorang komit untuk beli buah tu? Macam mana diorang komit untuk makan buah tu sebelum buah tu rosak? Buah ni susah, buah ni macam beli hamster, susah. Tapi Aisyah ada buah, Aisyah ada pisang. Jadi Aisyah bagi tahu korang supaya Aisyah fikir banyak kali kalau Aisyah nak stop, Aisyah akan malu dengan diri sendiri. Faham tak? Okay, tu tujuan Aisyah bagi tahu korang, untuk elak Aisyah stop dan give up separuh jalan. Aisyah tak ingat tahun lepas, tahun 2018, bila Aisyah bersukan, bila Aisyah beriadah. Aisyah tak ingat pun Aisyah ada pergi jogging, Aisyah tak ingat Aisyah ada pergi gym, Aisyah tak ingat Aisyah join apa-apa aktiviti fizikal. Tak ada langsung. Memang tak ada langsung. Memang Aisyah tahun lepas adalah Aisyah rasa tahun yang paling teruk sekali. Aisyah tak bersukan, Aisyah tak ni, Aisyah tak tu. So, tu bunyi kayu eh, bukan kentut. So, tahun ni kita perlu lakukan perubahan. Kita kena eat healthy, kita kena beriadah. Sebab bila Aisyah ikut rutin Aisyah tahun lepas, Aisyah tak bersukan semua, Aisyah jadi penat tau. So sekarang Aisyah nak makan oat dulu, lepas tu Aisyah nak pack barang. Nanti kau jumpa korang masa pack barang. Masa untuk reveal. Tada! Korang mesti expect Aisyah siap kemas, tapi sebenarnya itulah Aisyah tak siap. Tapi Aisyah dah pack tu bag makeup, ni bag tu Dijah, dia tengah confused, dia tak tahu nak pakai apa. Dan kat situ ada sekumpulan baju yang tak organize lagi. Tapi almari dah settle, almari dah kemas. Kita akan kemas masa balik. Dia kata, aku tak suka mesti nak ambil gambar dengan dia. Kau ambil gambar dengan dia je, okay? Aku tak tahu. Aku tak cakap macam tu. Ya. Tak? Saya cakap, you lah yang terbaik sekali. Tak, you. Sumpah. Tak, kau kan suka ribu macam ni. BPM ada kau. Saya tak cakap macam tu. Betul? Sumpah. Angkat tangan. Gedik sangat dah. Ish. Tak apa, memang video ni meant to be gedik. Dalam video ni Aisyah gedik. Selaku orang gedik, kita tak larang angkat beg. Abang, tolong. Okey, abang datang. Oh, aku sadar.
Oh, dia tak ada pembalut. Ha? Oh, iyalah. Mail Mudi dengan... Bye Mail. Salam. Bye. Awak tegak. Elok-elok jangan duduk. Very so, kita kat KLIA 2. Asyik excited sebab Asyik nak tengok reaksi Bunga Liza. Liza tak pernah naik flight. Jadi video ni setakat ni je. Jumpa korang dekat video seterusnya, iaitu Khadijah punya reaction naik flight. Bye. Tak kisah dah. Nak tidur je.